Nah, halo, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini di KPU Jabar sedang ada rapat pleno perihal pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada pemilihan serentak tahun 2024. Nah, di sini sudah datang keempat paslon, tadi dihadiri pertama oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, kemudian disusul oleh kedatangan Kiai Haji Adang Ruhiyat, Aceh Padang Ruhiyat, dan pasangan asing menyusul Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie, dan terakhir ada CJ Ronald. Nah, ini terlihat interaksi dari Partai PKS dan PDIP nih. Di sini ada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyapa Ono Surono. Bilang ya, kan di mana? Di situ. Pokoknya. Golongan di Jepayu itu. Selamat malam Bapak dan Ibu yang telah berada di area aula KPU. Sebentar lagi kita akan memulai rapat pleno kemudian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada pemilihan serentak tahun 2024. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk kembali menempati kursi yang telah kami sediakan. Dan setelah kami rasa untuk suasana yang sudah kondusif dan tenang, kita akan mulai acaranya. Jadi kami persilahkan untuk tamu undangan VIP yang sudah ada di aula KPU. Silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi kita akan memulai acara rapat pleno malam hari ini. Terima kasih. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada jajaran komisi.